Kemarin sih nggak nyangka, soalnya kan dia yang ulang tahun ya, kan Sarah yang surprisein dia, dia malah kasih surprise balik. Terus nggak nyangka juga, ternyata mama juga datang, itu juga surprise kan. Jadi kita berdua nggak tahu mamanya Sarah bakal ada di situ. Udah kalau omongan lah udah lama. Jadi bukan spontan atau gimana, udah ada plannya sih kemarin. Sama keluarga. Udah ada. Udah dari 3 bulan 4 bulan lalu. Kamu udah buat kamu. Kita kan pacaran udah 4 tahun. Iya. Nggak mau buang-buang waktu lah dan nggak mau nyanyain waktu yang udah aku luangkan 4 tahun buat dia. Jadi biar kedepannya juga ya keluarga juga soalnya udah deket banget sih. Udah sempet nyamperin ke Jerman juga, udah kenal keluarga yang di Jerman. Jadi buat apa? Lama-lama. Kalau dari Sarah sendiri nggak expect sih. Karena kan awalnya emang untuk pengen nikah sendiri pengennya sih umurnya 25. Ya mau kayak umur-umur matang. Dan gak expect dia bakal secepat ini buat ngelamar. Cuma sebagai cewek ya namanya dilamar pasti seneng kan. Ya nunggu kelar, ya nunggu kelar dulu lah. Pokoknya yang penting pesan dari mama sih kalau untuk nikah nanti yang penting udah kelar dulu S1, dia juga udah kelar S2. Nanti udah baru.